Pastikan aja gak ada orang di dalam. Tempat hiburan malam, THM belum diizinkan. Melanggar PSBB kita segel. Yang kedua, ya saya kecewa, banyak catatan di sini. Masa lagi PSBB ini malah ribut lagi di sini. Jadi izinnya akan dikaji untuk dicabut oleh DPMPTSP. Ini saya serius. Ya berapa kali saya punya catatan di sini? Jadi satu, disegel sudah pasti. Kedua, secara serius kami akan mengkaji izin seperti ini. Karena saya lihat ini masa PSBB ini orang lagi prihatin, banyak orang meninggal, banyak orang sakit, malah ribut-ribut nggak jelas itu, ya. Jadi kita kaji untuk dicabut di sini. Sekarang saya balik dalam. Saya THM sudah buka atau belum? Saya bilang rumah makan, kafe, restoran boleh buka, asal protokol kesehatan ditaati. Kemudian kita cek dan berdasarkan bukti-bukti didapatkan fakta bahwa di sini keributan itu juga karena tidak ditaatinya PSBB, tidak ada physical distancing, sehingga ada kerumunan di sini dan berakibatkan keributan, kira-kira begitu. Jadi berdasarkan aturan Pemkot menyegel tempat ini dan saya perintahkan kepada DPMPTSP untuk mengkaji tentang pemberian izin tempat ini secara menyeluruh. Apabila ada pelanggaran berat, maka bukan tidak mungkin kemudian akan kita cabut izin. Kalau izin diskotik nggak ada lagi di Kota Bogor, nggak ada lagi. Izinnya tempat ini adalah kafe, karaoke dan resto gitu. Jadi sejauh itu ya nggak apa-apa. Tapi kemudian kan dilihat ada musik walaupun playlist ya, tapi tetap saja ada hiburan, ada perumahan. Pencarisir juga ada beberapa tempat yang sudah kita tandain. Kita akan pastikan pengawasan kita perketat. Karena malam minggu kemarin tuh kita melakukan pengawasan ke 33 lokasi malam minggu kemarin tuh. Tanpa rencang buka dan menjamak live music. Jadi saya harap ini bisa dipelajari buat pengusaha yang lainnya. Dari disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa dibukanya karena ekonomi ini bukan karena sudah aman, tapi karena untuk mengangkat sektor ekonomi di kota kita. Jangan lagi bikin DJ pengemas akan seperti ini. Itu pesan saya. Bang, jadi udah ada berapa THM yang sudah disegel? Satu ini aja. Oh, ya, jadi seiring dengan dibukanya kafe dan resto. 19. Iya, sorry, dua dengan 19. 19 punya dia ruang karaoke ini buka. Jadi seiring dengan dibukanya kafe dan resto ini, tidak boleh ada DJ performance dan tidak boleh ada live music. Tidak boleh ada ruang karaoke yang dibuka. Kafe resto boleh dibuka dengan sarana live music sebagai penunjang. Dan itu pun harus melalui pengecekan dari petugas kami sebelumnya, apakah sudah ada pembatasan maksimal 50% dari jumlah pengunjung, protokol kesehatan seperti apa.